Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada kalian yang singgah ke Tengkuruk Channel. So, kali ini saya akan react satu video guys bertajuk Ada Apa? Menlu Turki datang ke Jakarta dan sampaikan pesan ini. Wow, kalau Turki sudah datang ke Indonesia bermakna ini ada satu perkara yang isu yang perlu dibincangkan guys. Jadi Turki ini adalah salah satu negara yang kuat juga guys, sama seperti Rusia ya. Dan hubungan Indonesia dengan Turki ini amat baik sekali. Dan apa yang dia lakukan datang ke Indonesia sehingga kan membawa satu pesan. Sekejap lagi kita akan react video ni, apa pesan yang dibawa oleh Menlu Turki ke Jakarta ni. Dan ini video saya tengok di channel Indo Magazine ya guys. So kepada kalian yang menonton ni, sama-sama juga kita support ni Indo Magazine punya channel dengan memberi like, komen dan juga bagi yang belum subscribe, bolehlah subscribe channelnya sekali. So guys, ayo kita simak Ada Apa Menlu Turki datang ke Jakarta. Yuk kita sama-sama tengok video ni, jom. Rencana kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan ke Indonesia insya Allah akan dilakukan tahun depan. Tahu bahwa beliau banyak mengagumi Indonesia, oleh sebab itu di setiap konferensi internasional saya dengan beliau selalu berdiskusi dan kita berdua ini sangat dekat sekali. Bapak Jokowi dan Erdogan guys, hebat. Erdogan ni memang banyak juga segan negara-negara besar, segan sama Erdogan. Nah, pada hari Selasa 22 Desember 2020 kemarin, untuk pertama kalinya, Menteri 2020. Luar Negeri Turki yaitu Mevlut Cavusoglu bertandang ke Indonesia, bos. Wah, kira-kira ada apa nih? Beliau tiba-tiba datang ke Indonesia, apa mau makan kebab Turki? Wah, lanjut, dikutip dari beberapa sumber berita berikut. Ternyata kunjungan Menteri Luar Negeri Turki ke Indonesia di tengah pandemi ini pun adalah untuk mengabarkan rencana kunjungan Presiden Turki yaitu Bapak Recep Tayyip Erdogan pada tahun depan di tahun 2021. Wah, mantap nih. Erdogan sebelum datang ke Indonesia, dia punya menteri luar dulu datang ke Indonesia untuk bagi tahu. Wow, protokol sangat ya guys. Presiden Turki mau ke Indonesia, bos. Kira-kira bawa oleh-oleh apa ya beliau? Nah, Menlu Indonesia Ibu Retno Marsudi pun mengatakan bahwa ini merupakan kunjungan balasan Presiden Erdogan terhadap kunjungan Presiden Jokowi ke Ankara pada tahun 2017 lalu. Beliau juga mengatakan bahwa kunjungan ini akan menandai peningkatan hubungan Indonesia-Turki ke tatanan yang baru. Wah, tatanan dunia baru? Pak Rangga Sasana mana nih Pak Rangga? Jadi keingat sama Sunda Empire pula, bos. Asal mereka datang ke Bandung, mendaftarkan diri kepada sistem imperium dunia, namanya Kekaisaran Sunda. Ini siapa nih, guys? Kekaisaran Matahari. Nah, dalam kunjungan tersebut pun diketahui ternyata saat ini, Indonesia dan Turki tengah menjajaki pembentukan High Level Strategic Council atau Dewan Strategis Tingkat Tinggi antara negara Indonesia dan negara Turki. Dewan Strategis Tingkat Tinggi ini nantinya akan menjadi forum bagi para pemimpin kedua negara untuk membahas secara reguler berbagai isu strategis bilateral, regional, dan multilateral yang menjadi kepentingan bersama. Menlu Retno pun juga menyampaikan bahwa sejak bulan Juni tahun 2020 kemarin, Indonesia dan Turki pun telah memulai pembicaraan yang intensif untuk membangun kerjasama di industri dirgantara, mobil elektrik, tempat peluncuran roket atau pesawat ulang alik, satelit, kendaraan peluncur satelit, teknologi medis, dan farmasi. Pemerintah Republik Indonesia dan Turki pun telah sepakat untuk melanjutkan perundingan perjanjian kerjasama komprehensif yaitu ITCPA yang ditargetkan rampung pada tahun 2021 mendatang. Nah, kedua Menlu pun membahas sejumlah kesepakatan yang salah satu diantaranya terkait minat investor Turki yang semakin meningkat untuk berinvestasi di Indonesia, bos. Mantap, Jos. Beberapa proyek yang saat ini sedang dibahas adalah di bidang perkapalan, pertanian, dan juga infrastruktur. Diketahui, kunjungan Menlu Mevlut Cavusoglu ini merupakan kunjungan pertama Menlu Turki secara bilateral dalam kurun waktu 15 tahun terakhir. Wow, nah, 15 tahun baru ini kali pertama Menlu datang ke Menlu Turki datang ke Indonesia. Wih, lama tuh guys, lama. Nah, kunjungan ini pun
juga bertepatan dengan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Turki pada tahun ini, bos. Tahun. Nah, mantap. Semoga hubungan Indonesia-Turki pun semakin akrab dan semakin mesra ya, bos. Jadi, amin. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar. Dan jangan santui terus, demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Make Sense. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, jadi kalian sudah dengar tujuan Menlu Turki datang ke Jakarta itu adalah untuk membincangkan tentang soal ekonomi, ketentraan, dan apa yang saya dapat bagi gambaran di sini bahwa apabila Turki membuat investor ya di negara Indonesia, bermakna pelaburan Turki ada di negara Indonesia. Dan sekiranya pelaburan itu ada di Indonesia, maka negara-negara yang macam mengecam ataupun mau contohlah macam mau serang Indonesia, maka durang akan berpikir dua kali sebab ada harta ataupun barang-barang Turki di sana, yaitu pelaburan-pelaburan Turki di Indonesia macam tadi dari segi pertahanan, satellite, lepas tu dari segi perkapalan. Jadi dia puluh nabis guys, laut, darat, udara. Ha, bayangkan kalau ada itu, bermakna dari segi logiknya negara-negara yang ingin menyerang Indonesia, contohlah akan menyerang Indonesia, dia tidak akan berani guys sebab Turki ada di situ. Ini sama seperti mana yang diguna ataupun dibuat oleh Indonesia. Apabila Pulau Natuna sentiasa dikacau oleh China, maka Indonesia bekerjasama dengan Rusia untuk membuat perlombongan minyak ya, penggalian minyak di Blok Natuna. Jadi bila Rusia ada buat pelombongan minyak di situ, maka China sekarang ni sudah slow guys sebab ada Rusia di situ, ada dia punya pelaburan kerjasama antara Indonesia dengan Rusia. Jadi salah satu kaedah yang dilaksanakan oleh Presiden Indonesia ataupun negara Indonesia ni samalah seperti mana yang dia buat dengan Rusia. Jadi Indonesia dia bukan negara yang memihak mana-mana pihak, tetapi dia ni jenis yang open, non-block. Istilahnya itu non-block. Kecuali dengan negara Israel lah. Tetapi bagi negara-negara yang lain seperti Amerika, Rusia, Turki, ya, Ukraina, dia ni non-block guys. Jadi siapa-siapa boleh datang ke Indonesia. Yang penting tidak seperti Israel lah. Jadi ini menunjukkan negara Indonesia tidak ada musuh dengan mana-mana negara. Dan baru-baru ini juga Indonesia punya suara digunapakai di PBB guys, di G20 ya, dan Indonesia punya suara digunapakai dan diminta pula untuk menetralkan keadaan kemelut ataupun konflik yang berlaku antara Ukraina dengan Rusia. Jadi guys, bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian bolehlah komen di bawah. Okay. Jadi itulah diharapkan, semoga Indonesia terus terjaga keamanannya dan juga terus terjaga kedaulatannya. Jadi itu saja untuk kali ini, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.